Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Baik, nah ini ada tantangan yang gampang-gampang susah ya. Diberikan sebuah tali misalnya panjangnya. Tali itu panjangnya 44 meter. Lalu kita diminta dengan tali ini sebagai batas, sebagai keliling untuk membuat sebuah bangun datar ya, bidang datar. Berapa luas maksimum yang bisa kita buat oleh tali yang panjangnya 44 meter ini? Luas maksimum ya. Oke, contohnya maksudnya gimana? Maksudnya karena ini talinya 44 meter, misal kita buat aja panjangnya 2 meter. Misal di sini 2 meter, berarti nanti di sana ada 2 meter juga gitu ya. Kalau misalnya kita persegi panjang gitu ya. Oke, 22 ini udah ambil 4, tinggal 40, berarti sininya 20 misal. Ini kalau kita buat persegi panjang, berarti 20. Ya, luasnya 2 kali 20, luas ada sama dengan 40 meter persegi. Ada nggak yang lebih luas dari ini? Ya, tentu saja ada. Misalnya kita buat, nah, ini misalnya 5, kita buat sini 5. Nah, 5 ini 44 bagi 2 kan 22 ya. Kalau 5 di sini berarti 17 kan. 17 berarti kelilingnya nanti 5, 17, ini 17 juga, ini juga 5 kan 10, tambah 34 ya, 44 juga. 5 kali 17, 85 luasnya. Oke, nah jadi lebih besar lagi kan. Yang ditanya kalau kita buat-buat gitu luas maksimumnya berapa? Oke, pertama luas maksimum ini Paman Apik sering menyebutnya dengan bentuk tercantik ya. Bentuk tercantik adalah ukurannya tentu saja ini sama, jadi persegi malahan bentuk tercantiknya ya. Jadi kalau untuk kayak begini persegi. Nah karena itu persegi kita tahu 44 ya dibagi 4 adalah 11. Jadi panjang sisinya 11, 11, 11, 11 ya. Ini kan juga 44. Nah luasnya berapa? Ya kalau 11, 11 ya berarti luasnya 11 kali 11 ya. 11 kali 11 berapa? 121. Oke, 121. Ini paling luas dibanding 85, dibanding 40, ataupun berapapun.